bahawa kalau seorang itu ya, dia ketika solat dia menghadap ke arah satu arah, ya, lalu terbukti kepadanya bahawa arah itu salah, ya, cukup dengannya berpaling memperbetulkan arahnya menghadap ke arah kiblat, ya, tidak perlu untuk dia membatalkan solatnya, ya. Kadang solat kat rumah orang silap kiblat. Bila dah habis tu baru keluar rumah tu tunjukkan kiblat. Ah, okey. Di sini ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau seorang itu di solat, setelah selesai solat, ya, dan contoh kita dia solat kat rumah orang, ternyata lepas dia selesai solat, tuan rumah memaklumkan kepadanya bahawa arah yang dia solat tadi salah, ya, kerana kiblatnya bukan di situ. Apa hukum solat yang mereka telah kerjakan tadi? Adakah perlu diulang ataupun tidak? Di sini kita kata ada perincian. Sekiranya sebelum mereka solat tadi, mereka telah berusaha untuk mendapatkan arah kiblat, dan termasuk dalam berusaha ini adalah dengan bertanya dengan orang-orang di sekeliling, orang yang tahu, orang yang mukim, atau tuan rumah, ya, lalu mereka solat setelah berusaha dan setelah bertanya, lalu setelah mereka selesai, mereka mendapati bahawa arah yang mereka menghadap tadi adalah salah, maka dalam keadaan ini mereka tidak perlu mengulangi solat itu. Kenapa? Kerana sebelum mula solat tadi mereka dah berusaha sedaya upaya memastikan arah kiblat tadi, ya, dengan bertanya dan seumpamanya, dengan melihat pergerakan matahari, ya, antara caranya, ya. Tetapi ternyata silap juga. Adapun kalau mereka tidak berusaha, dan dalam contoh kita di solat kat rumah ni, dan sebelum solat tu mereka tak tanya tuan rumah, mereka pandai-pandai, ya, sedangkan ada pepatah Arab mengatakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk sesuatu, penduduk Makkah lebih tahu tentang selok belok, ya, lorong-lorong di Makkah. Maka penduduk, maka kita kata tuan rumah lebih tahu tentang kedudukan kiblat berbandingan orang lain. Maka apabila mereka tidak bertanya di situ, maka kita kata, ya, perbuatan mereka salah, maka mereka perlu mengulang balik salat yang mereka kerjakan tadi dalam keadaan salah menghadap kiblat, ya. Kita tengah solat kan, kita nampak dia arah kiblat dia salah. Jadi adakah dia sunnah kalau kita pergi tentang badan-badan ni? Bagaimana kalau kita melihat orang tengah solat menghadap ke arah yang salah, tidak menghadap ke arah kiblat dengan betul, apa yang kita perlu buat? Kita kata bertepatan dengan kaedah umum, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia menukarnya, biyadih, dengan tangannya, fa illam yastati' fabilisanih, kalau tak mampu dengan lidah maka dengan lidah, dengan mulut, kalau tak mampu dengan hati. Maka ini juga kita boleh ambil, ini kaedah umum. Maka begitu jugalah halnya dengan kalau kita melihat orang solat dengan keadaan salah kiblat. Ini satu yang mungkar, ini satu yang salah yang perlu dibetulkan, ya. Maka bagaimana kita betulkan? Kita kata terpulang. Yang pastinya kita memastikan bahawa kesalahan itu ditukar dan dibetulkan. Kalau perlu kita menukar dengan tangan kita, ya, dengan memalingkan dia ke arah yang betul, itu yang perlu kita lakukan. Kalau cukup dengan mulut, maka cukuplah dengan mulut, ya. Yang mana yang perlu, ya. Tidak menjadi syarat untuk kita pegang bahunya dan kita palingkan dia, ya. Tak perlu lah batalkan solat dia tu, kan. Nak batalkan solat macam mana? Salah. Tak, itu cara yang mungkar, ya, perbuatan mungkar ditukar dengan cara yang mungkar, ya, jadi dua mungkar, ya, tak boleh.
Bukan cara macam tu. Ya. Yeah?